Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalamualaikum alamin. Wassalatu wassalamu ala al mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa amma ba'du. Sama sekalian yang saya hormati ada sebuah pertanyaan yang masuk ke kami. Pertanyaannya adalah Assalamualaikum. ustad saya izin bertanya apakah dalam tradisi, tradisi Islam ada yang namanya Imam Sar? seperti yang sekarang ini ramai dibicarakan. Imam besar dalam tradisi Islam. Sebelumnya mari kita lihat arti imam sendiri. Imam itu arti aslinya adalah di depan, amama itu depan. Jadi secara bahasa imam itu artinya di depan. Dan ketika kita melihat di dalam Al-Qur'an arti imam juga uh, di depan. komna minhum wa innahuma labi imamim mubin. Maka kami membinasakan mereka dan sesungguhnya kedua kota itu benar-benar ada di paling depan, berada di muka. Jadi imamin muka. Tetapi kadang imam itu juga artinya sebagai pemimpin. Ini jailuka linnasi imama di dalam surat Al-Baqarah. Sungguhnya kami menjadikan engkau itu sebagai imam bagi umat manusia. Ini terkait dengan firman Allah tentang uh, Nabi Ibrahim. Ini ja'aluka nasi imaman. Sesungguhnya kami menjadikan engkau wahai Ibrahim imam, pemimpin bagi umat manusia. Jadi imam yang di sini artinya pemimpin. Melihat dua kosakata tadi dari Al-Qur'an maka imam bisa dua makna. Yang pertama imam itu bisa artinya di depan yang kedua artinya pemimpin. Pemimpin itu kenapa disebut imam? Karena dia posisinya juga paling depan. Kalau kita melihat sejarah Islam, kata imam itu sering juga dijadikan sebagai lakop Atau julukan. Julukan kepada seorang pemimpin. Imam Ali karamallah wajah itu julukannya al-imam. Imam Ali. Maksudnya adalah khalifatul muslimin. Kalau Abu Bakar julukannya khalifah. Khalifatul muslimin. Kalau Umar julukannya Amirul Mukminin. Tetapi Ali, Sayyidina Ali julukannya adalah Al-Imam. Dan istilah pemimpin dengan julukan Al-Imam ini berkembang di dunia Syiah. Seperti Imam Ali, Imam Hasan, Imam Hussein, Imam Ali Ridho, Imam Zaid dan sebagainya. Mereka itu adalah para pemimpin-pemimpin Syiah atau pemimpin politik Syiah. Kemudian kata Al-Imam juga, kalau kita melihat di dalam kitab-kitab kuning, seperti dalam ilmu kalam, bab terakhir, kita akan menjuliki istilah Al-Imam. Maksudnya di sini adalah kepemimpinan. kepemimpinan. Jadi istilah Al-Imam di dalam kitab-kitab kuning itu Al-Imam. Bahkan ketika kita membaca kitab-kitab politik Islam, seperti yang dikarang oleh Imam Mawardi, dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, di situ juga disebutkan Nasbul Imam mengangkat pemimpin. Sehingga ketika kita mengatakan kata al-imam berarti maknanya pemimpin. Di dalam siasat syariah karya Ibn Taimiyah juga sering disebut dengan istilah al-imam. Artinya pemimpin. Adapun imam besar itu digunakan juga di Syekh Azhar. Syekh Azhar itu julukannya adalah Fadilatul Al-Imam Al-Akbar. Grand Syekh Syekh Al-Azhar atau Imam Besar Al-Azhar. Jadi sesungguhnya kata imam itu adalah pemimpin istilah imam besar digunakan di Al Azhar dengan julukan Imam Besar syaiful Azhar. Jika di Indonesia ada istilah imam besar, itu adalah sekedar istilah. Siapapun boleh menggunakan istilah tersebut, baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Meskipun kalau untuk dirinya sendiri barangkali terkesan sombong, tetapi istilah itu sendiri ada di dalam sejarah Islam dan memang dipraktekkan di beberapa daerah Islam, baik itu istilah imam saja ataupun imam besar, prinsipnya istilah itu tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan itu sesungguhnya adalah istilah-istilah biasa. Boleh seseorang itu menggunakan istilah al-imam, boleh menggunakan kalau untuk pemimpin itu khalifah, boleh itu menggunakan amir mu'minin, boleh menggunakan kata sultan, sultan ya kan, boleh menggunakan kata raja, dan lain sebagainya. Itu merupakan istilah-istilah yang biasa dinisbatkan kepada seseorang. Jika Kah seseorang tersebut mempunyai kafaah atau kemampuan. Bahkan kata-kata al-imam sering juga disebutkan untuk orang yang mempunyai ilmu yang uh, cukup luas. Seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam uh, Kurtubi, maunya, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Ash'ari, Imam Ibn Taimiyah, Imam Ibn qayyim Al-Jawziyah, dan sebagainya. Imam-Imam itu mereka disebut gelar Imam karena mereka memang telah mempunyai kemampuan keilmuan yang luar biasa. Mereka menjadi garda depan dari ilmu pengetahuan atau mereka ulama besar yang mempunyai keilmuan yang luar biasa sehingga mereka dijuluki istilah al Imam, al Imam. Jadi Imam ini uh, merupakan istilah yang umum dipakai dan bukan istilah-istilah baru yang uh, dibuat-buat dan ini sungguhnya tidak bertentangan dengan. Uh, syariat Islam. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.